Messi too, eight Ballon d'Or. Yeah, bad career, is it? So yeah, now also a great legend of the game, one of the greatest to ever play, and like I said, just to join that list of players. Ketika banyak pemain Madrid memilih untuk tidak memuji Messi ketika ia masih berseragam Real Madrid, cerita berbeda baru-baru ini disampaikan oleh pemain muda El Real yang tengah dalam tren luar biasa, Jude Bellingham. Pemain 20 tahun ini tak ragu untuk menunjukkan kekagumannya secara langsung dengan menyebut jika Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah. Sehingga saat dirinya sukses mendapatkan penghargaan Golden Boy 2023, ia senang karena bisa mengikuti jejak dari Lionel Messi. Lantas, mengapa Bellingham berani memuji Messi meski berstatus sebagai pemain El Real? Berikut ulasan selengkapnya. Masih ingat dengan insiden pemain Real Madrid David Alaba yang dikecam oleh para penggemar Los Blancos setelah hasil voting penghargaan pemain terbaik FIFA terungkap? Saat itu, kapten timnas Australia tersebut ketahuan memilih Lionel Messi di urutan pertama, dengan Benzema di urutan kedua dan Mbappe di urutan ketiga, pilihan yang sebenarnya wajar. Tapi, jika Anda bermain untuk tim El Real, Anda tidak bisa memilih Messi di atas Benzema. Dan itu membuat munculnya tagar #AlabaOut langsung jadi trending di media sosial saat itu. Ini adalah sedikit gambaran. Jika sebagai pemain Real Madrid, kamu tak bisa memilih Messi secara terang-terangan. Kecuali kamu telah keluar dari El Real atau sudah pensiun, seperti yang disampaikan oleh Sergio Ramos hingga Raul Gonzalez atau bahkan Zinedine Zidane yang tak ragu mengakui kehebatan Messi setelah mereka terlepas dari status sebagai pemain El Real. Tapi menariknya, meski kami pikir semua pemain El Real tahu soal aturan tak tertulis tersebut, sosok Jude Bellingham adalah pengecualian. Pemain yang diketahui memang mengidolakan Messi sejak ia masih di Dortmund itu, baru-baru ini menjelaskan kekagumannya pada legenda nomor 1 Barca tersebut, yang juga telah menjadi public enemy El Real dalam bertahun-tahun silam. Beberapa jam yang lalu, dalam acara penghargaan tahunan untuk pemain terbaik yang diadakan oleh Tuttosport, superstar Real Madrid Jude Bellingham yang meraih penghargaan Golden Boy 2023, berbicara secara belak-belakan soal kebanggaannya bisa mendapatkan penghargaan yang juga pernah didapatkan Messi tersebut. Hal itu ia sampaikan saat salah satu pembawa acara dengan bercanda menyatakan bahwa setelah memenangkan Golden Boy pada tahun 2005, Lionel Messi kemudian memenangkan rekor 8 Ballon d'Or, yang kemudian dibalas oleh superstar Inggris itu dengan mengungkapkan kekagumannya untuk bisa menyamai raihan yang pernah didapatkan Messi itu, mengingat Messi baginya adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah. Messi too, eight Ballon d'Or. Yeah, it's a bad career, is it? So yeah, now also a great legend of the game, one of the greatest to ever play, and like I said, just to join that list of players. Ucapan kekaguman Bellingham terhadap Messi sendiri tentu tak disukai oleh para fans El Real, terbukti dari beberapa komentar pada tweet soal komentar Bellingham dari Messi yang ada di fanbase tim Real Madrid. Lihatlah reaksi-reaksi berikut ini. Gelar Golden Boy yang didapatkan oleh Jude Bellingham sendiri menjadi gelar besar keduanya di tahun ini. Setelah sebelumnya, Bellingham juga mendapatkan gelar pemain muda terbaik atau Copa Trophy dalam gala seremoni Ballon d'Or beberapa waktu lalu, yang saat itu jadi Ballon d'Or ke-8 Lionel Messi. Khusus untuk Jude Bellingham sendiri, ia adalah pemain Inggris ketiga yang mendapatkan penghargaan ini setelah Wayne Rooney dan Raheem Sterling. Yang mengejutkan, ia menjadi pemain Real Madrid pertama yang sukses meraih penghargaan Golden Boy.
Meskipun menjadi pemain El Real, Bellingham memang sudah menjelaskan dalam banyak waktu atau banyak kesempatan jika ia adalah pemain yang mengidolakan Lionel Messi. Sejak di tim Borussia Dortmund, ia selalu menilai Messi lebih baik dari Ronaldo saat mendapatkan pertanyaan soal pemain terbaik di dunia. Selain itu, ketika diberi pertanyaan seputar Lionel Messi, Bellingham juga menilai jika menurutnya Messi bukanlah manusia. Hal itu dalam konteks pencapaian Lionel Messi selama menjadi pesepak bola. Saya pikir, dia, Messi sangat bagus dengan berbagai hal dan juga faktor menonton yang juga menentukan. Anda bisa hanya menontonnya dan berpikir bagaimana dia melakukannya. Setiap kali saya melihat dia melakukan sesuatu, saya pikir dia tidak mungkin seorang manusia. Musim ini sendiri, Bellingham tengah berada dalam musim fantastisnya bersama tim El Real. Pemain yang dibeli dari Borussia Dortmund di musim panas tersebut telah menjelma jadi pemimpin dari tim Real Madrid. Tercatat, dari 17 partai yang telah ia mainkan untuk tim Los Galacticos, Jude Bellingham sudah membuat 15 gol dan juga 4 assist dan membantu El Real memuncaki klasemen di La Liga dan sukses menyapu semua partai di Liga Champions dengan kemenangan. Saat ini ia jelas menjadi pemain paling menonjol di sepak bola Eropa bersama pemain seperti Haaland dan juga Kylian Mbappe yang membuka persaingan Ballon d'Or untuk tahun depan untuk bisa ia dapatkan. Ya, jadi itulah cerita dibalik kekaguman sosok Jude Bellingham kepada Messi meski ia tahu ia adalah pemain dari tim Real Madrid.